kayak gini. Jadi ya udahlah, aku iseng-iseng nyanyi di rumah, berasa konser gitu kan. Karena kan seharusnya kemarin tanggal 28 tuh aku konser, tapi karena adanya musibah ini, jadi aku dan tim memutuskan untuk menunda konser dulu sampai nanti waktu yang memungkinkan. Jadi akhirnya aku nyanyi-nyanyi aja di rumah, berasa kayak banyak penonton gitu. Mudah-mudahan sih ya, masalah ini semuanya cepat berlalu dan konser segera dilaksanain. Keluarga Ting Ting, ya ampun, seneng banget dah tiap minggu kita bisa ketemu lagi. Dengerin ya, aku pengen nyanyi buat kalian semuanya yang lagi ada di rumah, stay at home. Dengerin ya, dengerin aku nyanyi. Eh kok begitu? Kok mendem kayak ibu Messi Sipa? Itu lagu yang tadi. Judulnya apa sih judulnya, Dek? Sip, Putiran Dalam Debu. Apa nama judulnya? Putiran Pasir. Jangan bercanda. Ngadi-ngadi lo. Suci Dalam Debu. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Kewalahan kan lu pegang kamera. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung. Ajuang. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinannya nyata. Karena cinta lalu jak waya api akan ku relang jual. Sedih sih sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi, mungkin emang ini ujian kita semua. Mudah-mudahan di balik ini semua nanti ada hikmahnya, dan yang jelas konser ini tuh nggak batal ya, diundur aja. Oke, tungguin sampai nanti waktunya. Bilkis, ya, aduh keluarga Ting Ting, kita kalau di rumah kayak gini, ih cantik amat sih baby. sayang si tukang ambok, udah gede banget si tukang ambok. Nah, udah jam segini kita berjemur yuk. Enggak. Gak boleh begitu, berjemur dong please. Iki sudah mandi. Ya tapi kan ini kita berjemur aja, gak apa-apa, itu baik untuk kesehatan dong. 15 menit, only 5 menit, we have to sunbathing. Oke gak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Iya. Enggak. Iya, itu enggak keluar. Enggak, boleh keluar. Cepat bilang sama keluarga Ting Ting. Keluarga Ting Ting. Say something to keluarga Ting Ting. Keluarga Ting Ting. Suaranya yang lantang, yang keras, lovely. Hai keluarga Ting Ting. Tuhan, keluarga Ting Ting, kayak kita harus nyari papa nih. Ayam, buka pintu. Enggak, ini nyemprot nak. Nanti tangan tuh. Ayah. Masa orang ngapain sih? Panas-panas. Masuk. Jangan main di luar. Iya, biar ya kan namanya di luar kita cari matahari, kayak kan, libur main. Kan gitu. Kan lagi harus stay at home. Ya elah, enggak apa-apa, ini kan di rumah juga. Panas banget cuacanya. Panas. Iya, panas. Ah, enggak apa-apa, udah. Segerap banget. Ya, ya sebut bukannya ini, pager. Malah. Simpat yang disebut. Dia belum mandi soalnya. Main di dalam bareng sama anak, ya itu aja kerjaan aku setiap hari ya. Setelah
selain masak, terus bantuin anak ngerjain tugas. Ya apalagi kalau bukan main sama dia. Akhirnya aku pikiran buat main makeup-makeupan nih. Akhirnya aku memutuskan untuk di makeup sama Bilqis. Dan ternyata Doi tahu loh gimana cara makeup yang baik dan cantik. Keluarga Ting-Ting, kita pengen main makeup-makeupan. Aduh, kita ambil makeup dulu. Keluarga Ting-Ting, nih, udah lama gak make up. Make upnya sudah sampai. Wah, Bilqis bakal make upin bundanya. Kira-kira gimana ya hasilnya? Gitu. Tapi bunda aja yang pilih. Ntar Bilqis eyeshadowin. Oh, Bilqis yang eyeshadowin. Bikin ini aja deh dulu. Alis gimana? Ya udah, alis bisa. Bisa. Coba. Kan cuma garis-garisin gitu aja kan. Pinter. Cium dulu. Coba mangetnya. Bagus gak? Bagus. Coba. Bentar kan? Eyeshadow. Aku Bilqis. Oh my god. Cantik. Oh, the max gitu. Oh iya iya iya, one more. Bagus loh. Tapi gak usah tebel-tebel. Ini kalau gak salah warnanya kalau dalam bahasa Indonesia pink itu merah jamban apa kalau gak salah. Sih. Wow, biasa. Bagus, Kis. Bagus gak? Bagus. Ini di mix ya, Kis. Warna peach dengan warna pink. Tawa aja lo. Oke, keluarga Ting-Ting. Abis ini kita pengen pakai bedak. Oh, masih ini lanjut? Iya, masih lanjut. Kocan aku kekut. Oh iya dong, of course. Pasti dong, bunda kamu selalu cantik. Cantik di luar maupun cantik di dalam. Sini belum. Kamu gimana sih make upin gak boleh semua. Kalau jadi mua, tau mua kan? Ya tau. Make up artist. Oh tadi. Ya, benerin apaan tuh dia? Tambah cantik, mungil. Ya ampun, cute banget sih. Ya bener dong, Mak. Udah, pakai tangan aja gini. Lusinan, aku jadi belepetan nih. Asik-asik di makeup Bilqis. Dan ternyata emang Bilqis tuh emang dari dulu sih dia senang banget sama namanya alat makeup. Apalagi dikasih kesempatan buat makeupin bundanya. Wah, langsung dia deh tuh mewarnai wajahku yang mulus ini. Oh my god. Tiba-tiba si Ragil dan Sarah baru datang. Udah siang, harusnya dia kerja dari pagi. Tapi dia baru datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru sampai jam segini. Macet. Wah, prek macet. Macet dari mana? Macet bisa banget. Nah ini keluarga Ting-Ting. Nah ini yang mesti ditiru bagus nih. Jadi semua yang kerja harus pakai masker. Mau deket mau enggak, kalau mereka dari luar atau mereka mau sini, pokoknya di jalan harus pakai masker. Diri aja itu kayak security. Enggak, ngapain sih diri dulu. Kira-kira Ayu Ting-Ting punya ide apa ya? Gil, gue punya ide. Gimana kalau gue make upin dulu? Ada baik lu? Enggak ada di mana sih? Enggak. Itu lo yang bagus. Gil, tapi nonton sekali-kali ini. Enggak. Gue mau pernah make upin dulu, Gil. Kayak Princess. Enggak. Aurora. Nah, kalau dia aura-aura, bukan aura. Perempuan, tau?
Kan kaki lu, lu singkul lu. Aduh, lu coba gua tanya dulu, lu lu lahir kapan? Di makeup dandan? Iya, 18 tahun lalu. Au! Tapi kamu sekarang cantik lagi, Gil. Kayak dulu. Enggak. Ya Allah, enggaknya biasa aja gitu. Lainnya dong. Enggak, kalau ini udah biasa. Kalau Sarah kan udah perempuan. Eh, maksud gua udah perempuan. Dia kan udah sering makeup, pakai mascara. Kalau lu kan nggak pernah dandan, Bu. Iya, udah bikin. Kalau yang cemer jadi bening, cuman Pak. Cuman pakai lipstik. Iya, lu ganti ke sini. Iya. Ketujuh. Iya, masih apa lagi? Dandannya ya, Bu. Nah, ya Bu. Ya, cantik. Cira, cira, cira. Sarah, Sarah. Eh, kita laki dulu. Bilang adon. Sarah, Bu.